Halo semua, balik lagi di channel gua. Di video kali ini video eksklusif konten. Jadi eksklusif konten gua itu akan mereview gear atau gitar yang sudah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Jadi kenapa gua bikin eksklusif konten? Gua ingin memastikan bahwa gitar yang lo beli itu yang gua demoin gitu. Jadi lo nggak kayak beli kucing dalam karung, lo beli gitar tapi nggak tahu kondisinya kayak gimana, suaranya kayak gimana. Makanya gua bikin eksklusif konten. Oke, okay? Ini ada Squier ya. Jadi gua sekaligus mereview Squier Telecaster Affinity model baru. Oke, okay? Ini model terbaru Affinity. Perbedaannya apa sih sama Affinity yang sebelum-sebelumnya, yang udah-udah, yang kita semua tahu Affinity seperti apa? Dan sekarang Squier ada semacam perbaharuan dari Squier Affinity-nya ya. Yang paling mencolok itu adalah di sini. Oke. Okay? Jadi dia masukin senarnya sekarang dari belakang seperti Squier-Squier seri atas atau Fender Mexico American Standard. Kan masukin dari sini nih. Kalau Squier kan biasa Affinity ya. Affinity masukin dari sini kan yang kita tahu, tapi sekarang dia udah dari belakang masukin senarnya. Oke. Okay? Terus yang bikin bedanya lagi logonya. Logonya dia udah pakai decal atau tulisan Squier yang berbeda sama seri sebelumnya. Jadinya decal atau logo Squier-nya udah model terbaru di sini. Ada di situ, ada di sini juga model terbaru. Oke. Okay? Ini brand new atau baru. Ini made in China tahun 2019. Dan gitar ini sudah laku ke Samosir ya, Sumatera Utara, Samosir. Jadi sebelum dikirim, kita set up dulu, kita pastiin kondisinya aman dan kita gantiin senar baru, oke? Okay? Jadi kita pakai senar original Super Slinky Ernie Ball ukuran 09 yang warna pink nih untuk gitar ini. Jadi kita ganti senar pakai senar original juga ya. Oke. Okay? Kita coba review ini ya sekaligus memastikan kondisinya aman dan siap pakai. Tapi sebelumnya minum dulu dikit biar asoy. Oke, okay, kita pakai ampli Yamaha THR-10. Kita direct langsung ke Focusrite dan kita pakai DAW Ableton. Oke, kita langsung aja ya. Ini dari clean, gua dari pickup neck. Ini dia pakai maple ya pickupnya ya. Necknya pakai maple. Banyak teman-teman yang suka nanya juga, misalnya pas Bang Freddy, kok pas Bang Freddy review kayak gitarnya itu enak banget ya dimainin, nyaman banget, soundnya juga lebih maksimal daripada gua beli di tempat lain. Banyak juga yang bilang kayak gitu. Kenapa Bang? Ya karena gitar yang kita jual, khususnya Bang Bong Musik Bekasi jual, pasti gitar udah di set up ya. Jadi setup itu atau settingan gitar itu sangat mempengaruhi di playability. Jadi lo bakalan nyaman main kalau settingannya itu udah enak gitu. Makanya suka banget orang nanya kenapa gitar yang abang demoin rasanya kayak enak gitu ya. Iya karena udah, kalau udah settingan enak kita maininnya nyaman, otomatis pembawaan kita, rasa main kita beda gitu ya. Enak karena nyaman gitu. Makanya settingan itu penting banget. Oke, kita lanjutin. Ini di pick up middle itu antara neck dan bridge. Ini di bridge.
Kita ke kasih sedikit drive ya, atau crunch, sound crunch. Kita dari neck lagi, kita mulai. Sekarang ke middle itu antara neck dan bridge. Sekarang di bridge. Kita kasih sound drive yang lebih tebal lagi ya. Kita mulai dari neck. Kita pastikan kondisinya aman dan siap pakai. Jadi sekali lagi, thank you buat abang yang di Samosir, Sumatera Utara yang udah order gitar Squier Affinity Telecaster ini. Dan semoga ini berguna buat abang. Dan buat teman-teman yang mau request, minta di review gear apa, efek, ampli atau apapun itu, boleh silakan tinggal komen aja di bawah ini. Tanya-tanya seputar gitar juga boleh, silakan tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sebisa mungkin gua akan jawab pertanyaan dari kalian. Oke, thank you. Ini kisah tentang si Jono dan si Jenny yang saling mencintai walaupun si Jono sering dibego-bego. Selalu ada menemanimu saat tak ada mama papamu di rumah. Walau hujan badai menghampiriku, ku kan hadapi birahiku merah. Ternyata ku di prank.
selalu ada menemanimu saat tak ada mama papamu di rumah. Fantasiku memanggilku, imajinasiku memikirkanmu. Ternyata ku di prank, mama papamu di rumah. Ternyata ku di prank, mama papamu.